Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Galeri Silma. Yes! Hari ini kita mau malam mingguan dari Kediri menuju ke Warujayeng, Nganjuk dengan jalur alternatif yang terdekat. Ikuti terus perjalanan kami. Meskipun hujan rintik-rintik, kita tetap semangat untuk bermalam mingguan. Lagi ini belok kanan sudah masuk di Nganjuk, tepatnya di Dusun Prambon, Bandung. Bandung, Kecamatan Prambon. Dari atasnya ini teman-teman, jembatan. Bandungnya ini Bandung Jawa Timur ya teman-teman, bukan Bandung Jawa Barat. Nama dusun. Nama dusun Bandung. Oh, awas. Ini, aduh. Itu yang sebelah kanan ini ada SMP Negeri 2 Prambon. Nah, di depan SMP ini terbentang persawahan yang sangat luas. Dan di sepanjang jalan ini, kiri maupun kanan, banyak sekali persawahannya juga, teman-teman. Sebelah kanan ada Balai Desa Balai Turi. Ada juga SDN Negeri 2 Balai Turi. Kita masih lanjut.
Alhamdulillah sampai sini sudah reda hujannya. Banyak sekali genangan air, kayaknya tadi habis hujan deras di daerah sini. Di depan ini ada perempatan, belok kiri ada Mantiga Nganjuk. Kita masuk desa Sugihwaras. Kita melewati persawahan lagi. Udaranya sangat sejuk habis hujan nih teman-teman. Persawahan yang cukup luas. Kalau ke kanan nanti bisa ke jalan arah menuju jembatan Papar ya. Tapi nanti habis lampu merah belok kiri lagi, terus ada lampu merah lagi belok kanan. Ini menuju ke jembatan Papar. Kita masih lurus karena kita mau ke Warujaeng. Belok kanan pun bisa ke Warujaeng, cuman ya itu tadi kurang cepat. Ini dicari jalur cepat. Kita juga melewati Smanepra SMA Negeri Prambon. Dan di sampingnya pasti banyak sekali persawahan yang sangat luas. Di jalur alternatif Kediri Nganjuk ini, kita banyak sekali menemukan persawahan-persawahan. Karena kita memang mencari jalur yang terdekat. Di depan ini ada perempatan, sebenarnya kalau belok kanan juga bisa. Tapi kita lanjut terus saja, kita mencari jalur alternatif yang terdekat ya teman-teman.
Dan di sebelah kiri ini ada SDN Sono Ageng. Kita belok ke kanan. Ada pertigaan ini, kalau belok kiri kita bisa tembus ke sawahan Nganjuk ataupun ke kota Nganjuk. Di jalan menuju ke Pasar Warujayeng Tanjunganom ini sudah mulai ramai teman-teman. Meskipun ini malam minggunya masih ada hujan rintik-rintik, suasana di sini cukup ramai. Banyak sekali pedagang kaki lima. Di depan ada pertigaan, ini kita lurus saja. Sepanjang jalan ini selalu ramai ya, banyak sekali kuliner-kuliner yang kita dapat di sini. Nah, untuk sebelah kiri ini ada Polsek Warujayeng. Nah, ini dia Pasar Warujayeng Tanjunganom Nganjuk di malam hari. Untuk yang sebelah kiri ini ada Puskesmas Warujayeng.
belok kanan ini mau arah ke Surabaya juga bisa. Kalau lurus tadi juga bisa. Sekian dulu perjalanan kami dari Kediri menuju Warujayeng melewati jalur alternatif yang lebih cepat. Sampai jumpa kembali di vlog-vlog perjalanan kami berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.